Sekarang ni kita dekat location Kriger. Location ketiga ni adalah satu portion rumah semedi yang terbengkalai ya, yang ditinggalkan. Rumah dah hampir siap. Aku rasa sekitar 80% dah siap. Tapi terbiar. Sekarang ini rumah dia. Kita try masuk dalam lah tengok macam mana. Tapi ada banyak kesan-kesan terbakar lah dekat sini. Aku tak faham kenapa asal dia orang bakar hutan ni. Kalau tengok pokok-pokok ni dah hangus habis. Kesan terbakar. Jom kita masuk rumah. Rumah usang tu. Sana ada jalan masuk. Tengok rumah ni cantik tau. Rumah ni cantik tau. Kiri kanan ni. Yang sebelah sana jalan dah ditutup. Sebelah sini pun aku rasa mungkin ada jalan lah. Tapi belum buat lagi. Sekejap lagi yang sebelah sana, depan aku sebelah sana baru pacak tiang. Diorang baru pacak tiang untuk buat fasa seterusnya lah. Tapi tak sempat buat apa-apa. Jom kita masuk rumah siap dulu lah. Sekarang ni aku berada di location 3. Kawasan rumah teres yang terbengkalai. Dan masih lagi berada di Lembah Beringin lah. Dan sekarang ni aku nak masuk dalam beberapa biji rumah yang ada depan aku ni. Kalau tengok dekat sini, kalau korang perasan, aku dikelilingi oleh kawasan projek perumahan yang terbengkalai tau. Bila tengok rumah ni, aku jadi terfikir apa tau. Macam mana agaknya nasib pembeli rumah ni? Besar tau rumah ni. Dia punya reka bentuk ni sekitar awal tahun 2000 dah aku rasa. Jenis reka bentuk macam ni. Yang telah buat loan bank, yang telah bank dah approve loan diorang. Apa jadi dengan diorang? Mungkin diorang masih tetap kena bayar loan. Bila loan dah sign agreement kan, mungkin diorang tetap kena bayar loan. Tapi rumah diorang jadi macam ni. Tak siap. Projek dihentikan. Ini memang satu bagi aku sangat kesian lah pada pembeli rumah dekat sini tau. Dan aku rasa lah, aku yakin, bukan rasa, aku yakin pemaju yang develop kawasan ni adalah anak syarikat kepada mana-mana company yang besar tau. Bukan yang company induk yang develop kawasan ni aku rasa. Ini mesti anak company dia yang develop kawasan ni. Lepas tu bila dah jadi macam ni, bila projek gagal, projek dihentikan, projek terbengkalai, anak syarikat, anak company ni tak, aku rasa tak dikenakan apa-apa pertuduhan lah. Paling tidak pun anak syarikat ni cuma di senarai hitam, di blacklist oleh bank, itu je lah. Pihak kerajaan boleh buat, yang pihak bank boleh buat, senarai hitamkan syarikat yang gagal siapkan projek. Tapi pembeli aku rasa tetap kena bayar loan juga dekat bank. Inilah masalah dia. Anak syarikat ni dia bila dah kena blacklist, dia tutup, dia istihar muflis dengan bank negara. Lepas tu tutup syarikat lah. Tapi syarikat induk dia, bapa syarikat dia, aku rasa tak dikenakan apa-apa tindakan. Masih selamat, masih bebas. Bapa syarikat dia ni cuba lagi cari projek lain, buat lagi projek lain dan tubuhkan lagi satu anak syarikat yang baru. Lepas tu buat projek. Kira
bapa syarikat ni tetap selamat macam mana pun. Memang tak dikenakan apa-apa tindakan oleh pihak mahkamah ke pihak kerajaan ke. Aku rasa macam itulah kan. Itu ikut yang aku faham konsep perniagaan kapitalis ni macam macam itulah. Tapi yang kena taiknya, yang kena basuh taiknya adalah pembeli lah. Apa yang aku faham, agreement bank tidak melindungi pembeli, tapi dia lebih kepada pemaju. Yang aku faham macam tu lah. Kalau salah korang boleh komen dekat komen dekat bawah tu ya. Mungkin boleh aku tambah ilmu sikit daripada pembetulan yang korang buat tu. Kira yang menerima yang teruk kena taiknya adalah pembeli. Bila projek jadi macam ni, terbengkalai macam ni, tak siap, pembelilah yang kena. Yang teruk, kitalah rakyat lah kan. Anak syarikat tu dia dah tutup, dah gulung tikar, dah muflis. Dia dah settle lah, dah lepas tangan, cuci tangan dah. Tapi syarikat induk dia tetap lagi bermaharaja lela. Cari lagi peluang lain untuk buat bisnes, untuk buat projek. Syarikat induk tak akan selamat sampai bila-bila lah. Itu aku tengok dia punya rimbunan sampah-sampah, daun-daun kering, ranting-ranting reput. Memang tebal. Kira kau rasa macam duduk atas tilam tau. Sekarang ni, aku berdiri bukan atas siming tau. Bukan atas jalan tau. Ini adalah apa? Rimbunan-rimbunan daun-daun yang reput. Ranting-ranting yang reput, pokok-pokok yang reput. Sebab aku dapat rasa dia punya pantulan macam atas tilam tau. Ini ya, kalau letak buang putung rokok ah, confirm dia akan menyambar punya lah. Confirm habis kawasan ni. Tengok. Ini kalau ada butuh kaca pun dia boleh nyala tau ni. Memang kawasan ni flammable punya area lah. Dia dekat bahagian luar rumah, dia bukannya semak dia tak adalah tebal sangat tau. Semak dia biasa je bagi aku. Tapi dia punya rimbunan-rimbunan daun-daun kering dan ranting yang reput terlalu banyak dekat bawah dia. Salah satu bahayanya mungkin menjadi tempat binatang berbisa lah, boleh ada dekat bawah tu. Apa yang aku nampak dekat rumah ni, dia punya bumbung dia lagi lebih panjang daripada berbanding dengan rumah sekarang tau. Kalau tengok bumbung dekat bahagian luar tu kan, kalau tengok bumbung dekat bahagian luar, kita dapat rasa macam ada satu, tengok, bila tengok rumah ni nampak selesa di mata tau. Bila ada bumbung yang agak panjang, kalau compare dengan rumah sekarang, bumbung dia dah agak pendek tau. Tapi rumah ni bumbung dia masih panjang. Longkang dia bahagian depan dengan belakang rumah pun lebih besar lah. Lebih besar daripada longkang yang ada dekat rumah zaman sekarang ni. Ini sebenarnya bukannya rumah semedi pun. Ini rumah teres je. Double story. Tapi dia punya keluasan dia sama macam rumah semedi tau. Sebab dia punya keluasan dia tu memang luas. Rumah ni mengikut reka bentuk tahun 90-an aku rasa. Jadi rumah ni kalau diduduki memang agak selesa lah. Aku rasa bahan panas pun kurang sebab bumbung dia panjang. Aku masuk dalam rumah ni pada mulanya aku rasa confused sikit lah. Ini rumah semedi ke rumah teres kan? Lagi satu, dia punya layout dalam rumah dia pun lebih kurang macam semedi pun ada. Reka bentuk rumah dia cantik, nampak moden walaupun menggunakan rekaan era 90-an. Tapi tengok suasana dalam rumah ni kan, agak natural tau. Konsep traditional punya layout rumah dia. Susun, contohnya susun atur. Ini adalah
Porsche. Ya. Aku rasa daripada pintu pagar sampai ke sini, aku rasa 3 biji kereta boleh masuk kot. 3 biji kereta sedan boleh masuk. Kena sederet macam ni lah. Kita try naik atas. Kita tengok ke atas. Bilik dia dekat mana, bilik air dekat mana. Ha, lagi satu, kedudukan tangga yang dekat tengah-tengah tu tau. Biasanya tangga tengah ni rumah, kalau kita tengok rumah era 80-an dulu. Tapi dekat rumah ni dia masih lagi menggunakan konsep macam tu lah. Dekat sini ada banyak bangkai burung tau. Aku rasa lah bangkai burung. Harap-harap betul lah kan. Tak nak lah kalau bangkai bangkai ular ke apa. Risau juga aku pun. Dia bersemak tapi tebal sangat tu tak ada lah. Tapi masih masih bersemak, masih berbahaya lagi lah kan. Ha, kalau korang datang sini memang kena pakai kasut lah. Lebih, lebih sesuai. Jangan jangan ada takut kena sengat dengan benda-benda yang berbiasa, kita mana tahu. Suasana dalam rumah tak apalah, tak bahaya sangat sebab dia ada simen yang dekat bahagian luar rumah, yang dekat bahagian semak tu. Ha, itu bahagian semak tu kena hati-hatilah sikit. Rumah ni aku rasa aku letak dalam 80% lah dah siap. Cuma apa ni, dia tak buat dinding, ada lagi dinding yang belum pasang. Ha, lepas tu dia punya apa, frame pintu pun ada lagi yang belum pasang. Frame tingkap semua ada yang belum pasang. Ha, aku letak dalam 80% sudah siap lah. Ini kira rumah yang sudah cantik untuk kita tengok tau. Kalau korang perasan kan, dalam setiap bilik dia, dekat tingkat satu ni pun ruang dia besar tau. Luas juga lah. Kat tingkat satu ni ada banyak bilik. Ada tingkap tau. Tapi tingkap dia rendah. Hampir dengan lantai tau. Satu tingkap yang besar tapi kedudukan dia hampir pada lantai. Bagi aku satu design yang menarik lah, senang kan. Dan lagi satu, bilik air dia pun besar tau. Bilik air yang tingkap bawah ni besar. Lebih besar daripada bilik air dalam rumah moden yang ada sekarang ni. Kita blok ni, aku rasa dah selesai. Aku nak try pergi blok sana, blok ujung. Kita tengok macam mana. Tapi reka bentuk dia sama je lah. Layout dia sama lah. Cuma aku nak tengok dekat sana nampak lagi lagi semak daripada ni lah. Jom. Sana tu ada, ada lagi satu baris rumah. Kita try pergi sana lah. Tapi bentuk dia sama je lah macam ni. Kita lalu ikut tengah-tengah ni. Ni aku sedang menuju ke blok seterusnya lah. Blok yang ada dekat sebelah sana. Kira kawasan ni tak silap aku ada dalam 4 ke 6 blok lah. 4 ke 6 baris rumah yang terbengkalai. Tapi rumah yang akan aku pergi ni rumah yang lebih kurang 70% siap lah. 60 ke 70% telah siap.
bumbung dia pun dah ada. Cuma bahagian tepi lain banyak yang belum dipasang lah. Kawasan ni kena melalui satu kawasan padang, lebih kurang macam padang lah. Kawasan ni tak ada lagi risau sangat. Sebab dia tak ada pokok-pokok besar, dia cuma ada rumput kering je. Aku berada dekat tengah-tengah kawasan perumahan ni lah. Keliling aku ni rumah semedi yang besar-besar yang terbiar. Aku tak tahulah macam mana nak cakap kan. Kalau dapat sebiji pun, orang bagi free pun, aku rasa aku sanggup lah aku renovate sikit kan. Tak payah renovate apa pun, cuma buat cat baru je. Ni keliling aku ni semua terbiar ni. Sampai bila terbiar macam ni tak tahu. Aku rasa macam rugi gila lah kan. Kalau kerajaan bagi dekat apa ni, pendapatan rendah ni pun, aku rasa dia orang sanggup untuk repair serba sedikit ni kan. Aku rasa loan bank pun dah tak ada dah kot ni kan, dah terbiar macam ni berpuluh tahun. Boleh lah kerajaan, kalau daripada terbiar macam ni, bagi dekat yang golongan pendapatan rendah, yang B40 ni kan. Lepas tu pandai-pandai lah dia orang nak renovate sendiri. Kalau aku sanggup lah, walaupun kerja kilang pun kan. Rumah yang aku nak masuk sekarang ni adalah rumah yang berbeza sikit daripada rumah tadi. Rumah dia agak kecil sikit daripada rumah tadi. Dia punya layout dalaman rumah dia pun aku tengok agak rimas sikit. Dia punya layout dia tak berapa cantik, tak berapa ngam dengan jiwa aku lah. Aku tengok rasa tak selesa, rasa rimas bila aku. Layout rumah ni berbeza daripada rumah yang kita masuk tadi. Dan aku rasa rumah ni kecil sikit daripada rumah tadi ya. Dia punya porch pun agak kecil daripada rumah tadi. Ini dekat ruang tamu dia, dekat hall. Hall dia pun nampak kecil sikit lah. Apa-apa pun jom kita pusing-pusing. Bila aku melangkah masuk dalam rumah ni, aku tengok satu design yang agak pelik lah, yang aku tak pernah tengok sebelum ni dalam rekaan rumah moden hari ni kan. Lepas tu barulah aku perasan rupanya ada bilik air dekat hall. Salah satunya bilik air dia dekat dengan hall. Bagi aku ini satu susun atur rumah yang tak berapa bagus lah, bilik air ada dekat hall kan. Cuba korang tengok hall dia ni. Bagi aku ia memang agak kecil lah. Hall ni kalau letak sofa, 2-3 biji sofa dah penuh dah hall ni. Jadi nak bergerak pun agak susah nanti untuk penghuni dalam rumah ni kan. Tapi dia punya layout dia lebih kurang sama lah, dalam 80% sama dengan rumah tadi lah. Cuma dia lebih kecil, ruang dapur dia pun kecil daripada rumah tadi. Aku rasa rumah ni lebih murah sikit kot berbanding dengan rumah yang tadi tu. Ini sarang burung tau. Aku rasa sarang burung wak-wak ni. Sini satu, sini satu, sini. Macam ada Trek laluan binatang. Ni bulu burung, tak tahu bulu burung apa ni. Wah, ni macam burung gembala kerbau. Tapi ni sarang dia lah.
Cuma dekat blok ni kurang vandalism. Aku tak jumpa banyak kesan-kesan vandalism. Contohnya conteng dinding ke, tak ada sangat. Tapi dekat bahagian belakang rumah memang lapang. Sama macam rumah yang pertama tadilah. Satu kawasan yang lapang, satu kawasan yang agak luas. Dekat bahagian belakang aku rasa sama dengan rumah blok yang aku tengok tadi. Dia longkang yang besar, lepas tu ruang yang luas, yang lapang. Kira memang agak selesa lah kalau kalau nak lepak-lepak belakang rumah. Tak rimas. Kalau rumah sekarang dia kecil kan bahagian belakang rumah tu, tanah tu. Cuma bahagian belakang rumah, blok untuk blok yang ni, dia lebih semak daripada blok yang tadi. Yang ni semak dia memang agak tebal jugalah semak dia. Banyak pokok yang tumbuh. Kalau yang blok tadi dia tak berapa tebal sangat, tak berapa banyak sangat pokok yang tumbuh. Yang ni dia tebal. Dan aku pun memang kena hati-hati yang sangat tinggi lah untuk berada dekat belakang rumah ni. Dia punya rimbunan dia menutupi simin-simin yang ada dekat bawah. Memang bahaya betul lah. Memang boleh jadi ancaman yang bahaya lah untuk untuk kaki kita kan. Kalau memang kena ada kasut yang bagus lah untuk datang sini. Jangan pakai kasut yang berkain lah. Kasut kain ke tak elok. Aku tak berapa confident lah kalau kasut yang safety yang ada safety sikit. Okey lah. Lebih elok lah. Lebih sesuai. Aku perhati dekat bahagian apa ni, wiring tak nampak bekas tau. Mungkin wiring dia belum pasang lagi lah aku rasa dekat sini. Belum ada wiring lagi dibuat. Lebih kurang 60-70% lah sudah siap progress rumah ni. Dekat bahagian depan tu satu lagi rumah, satu lagi blok yang tengah buat. Aku rasa baru dalam 10% lah dia punya pembinaan dia. Lepas tu dah terbengkalai macam tu lah. Rumah ni depan dia lebih cantik daripada rumah blok yang pertama tadi yang aku pergi. Depan dia lebih, aku rasa lebih modern daripada yang tadi. Dia simple tapi cantik tau rumah yang ni, blok yang ni. Simple tapi kemas, nampak kekemasan dia tu. Kalau kereta dia nampak sporty lah. Nampak lebih sporty. Rumah ni nampak lebih sporty daripada rumah yang pertama tadi. Layout dia, design dia nampak sama. Reka bentuk dia nampak sama. So aku pergi dua blok je lah. Untuk rumah MED ni aku rasa setakat ni dulu. Setakat ni je lah. Assalamualaikum. Thank you.